Seger banget. Masaknya juga sederhana, bumbu yang sederhana tapi enak banget, teman-teman. Teman-teman coba di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran saya buatnya seperti apa, ikan tongkol tumis seperti ini yang sederhana, simple, nggak ribet ya teman-teman ya. Nah, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa nanti dukungannya ya teman-teman ya, untuk channel Dapur Hana dan Hani. Subscribe, like, dan komen. Nah, di sini saya sudah siapkan ya teman-teman ya ikan tongkolnya, dan saya mau berikan garam. Wajib ya ikan tongkol ini pakai garam, karena ikan tongkol ini hambar banget kalau nggak digarami dulu, bakalan nggak ada rasanya. Dan ini saya pakai bumbu yang sangat simpel, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, irisan tomat, dan saya pakai geprekan jahe merah. Nah, ini ada sekitar sejempol gitu ya teman-temannya, kita geprek jahenya. Dan ini pakai 2 lembar daun salam. Nah, ini kita panaskan minyak untuk kita goreng ikannya ya teman-temannya. Kita goreng ikan tongkolnya dulu, nggak usah terlalu kering banget. Kita goreng kecoklatan aja ya teman-teman ya, dengan api sedang aja masak ikannya. Nah, ini sudah bisa dibalik, saya balik dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kecoklatan. Jadi teman-teman hati-hati ya menggoreng ikan tongkol ini, semakin dia kering akan semakin susah ya untuk meresap ya ke bumbunya, si ikan tongkolnya itu. Jadi gorengnya itu nggak usah terlalu kering sampai ke dalam ya teman-teman ya. Nah, misalnya sudah kecoklatan bawahnya, nah seperti ini bisa ya kita angkat. Setelah itu kita persiapkan bumbu yang mau ditumis ya teman-teman ya. Nah, ini sudah panas minyaknya, saya tumis-tumis dulu ya bawang bombaynya. Nah, ini ya teman-teman ya, setelah itu masukkan bawang merah, bawang putih, kita oseng-oseng kembali sebentar sampai harumnya keluar. Nah, lalu kita masukkan cabai rawitnya ya teman-teman ya. Ini kita tumis cabai rawitnya itu sampai layu aja. Setelah itu kita masukkan daun salamnya ya, dan jahe merahnya jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, lalu terakhir saya masukkan tomat yang sudah diiris ya teman-teman ya. Nah, ini setelah tomatnya layu, lalu masukkan 1 gelas air sampai 1,5 air ya teman-teman ya, terserah teman-teman kuahnya mau seberapa, tapi kalau saya itu nggak mau terlalu banyak, rasanya berbeda ya teman-teman ya. Jadi cukup 1 gelas air atau 1,5 air itu aman aja, rasanya enak banget. Jadi kalau terlalu encer juga nggak enak ya teman-teman ya. Nah, ini saya masukkan ikan tongkolnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa ditambahkan garam dan penyedap sesuai dengan selera teman-teman. Jangan lupa nanti dicicipi ya teman-teman ya. Ini masaknya itu nggak terlalu lama, jadi harus cepat ya kita cicipi. Kalau misalnya sudah gurih, sudah cukup semua, jadi cepat masuk ke dalam ikan tongkolnya, jadi enak gitu ya teman-teman ya rasa ikannya nanti. Nah, sambil menunggu ikannya mateng ya teman-teman ya, saya mau sapa-sapa teman-teman di rumah semua ya teman-teman ya. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya teman-teman ya, selalu semangat ya. Mudah-mudahan melihat video Dapur Hana dan Hani ini, teman-teman jadi semangat untuk memasak dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Hana dan Hani, saya ucapkan selamat datang dan semoga teman-teman semua terhibur ya melihat video kesederhanaan di Dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen supaya kami lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman ya ikannya.
Nah, ini terakhir saya mau masukkan gula pasir ya teman-teman ya. Nah, saya sengaja ya naruh gula pasir itu belakangan karena saya nggak mau terlalu kemanisan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga boleh ya tambahkan gula pasir sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Nah, ini sudah mateng, saya mau matikan apinya ya teman-teman ya. Dan saya mau sajikan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Ikan tongkol tumisnya ini sederhana banget, sangat simpel dan sederhana, tapi rasanya istimewa banget, enak banget dan seger banget. Nah, teman-teman boleh coba di rumah ya teman-teman ya. Masaknya juga sederhana, bumbu yang sederhana tapi enak banget teman-teman. Teman-teman coba di rumah ya. Ini enak banget, seger, gurih, manis, pokoknya lengkap ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tunggu video-video dari Dapur Hana dan Hani selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan resep-resep dari Dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Bye-bye.